Karena datang ke sana amalan bagus, mana amalannya dia dapat dari Habib Pulan, dari Guru Pulan. Semuanya itu bagus. Makanya sudah sering juga kita ingatkan. Nang paling bagus apa garang amalan tuh? Nang digawi dawam itu yang bagus. Kalau ditanyakan apa garang amalan yang paling bagus tuh? Amalan yang bisa kita kerjakan secara kontinu, istiqomah, itu yang paling bagus. Amun kada kawa istiqomah, amalan apapun kada bagus. Nah, padalilnya gala Rasulullah SAW, ahabbul a'mal indallah, afdalul a'mal indallah, dalam riwayat yang lain adwa muha wa in qalla, paling dicintainya amal di sisi Allah itu, atau paling afdolnya amal di sisi Allah itu adalah adwa muha, yang kontinunya itu kita bisa kerjakan, wa in qalla, walaupun sedikit yang kita kerjakan itu, tapi rutin. Itu amalan tuh. Jadi banyak hal kita nih mendengar setiap pengajian nih, masya Allah. Baik yang umum, yang khusus, yang disampaikan, yang umum bagi yang umum, yang khusus bagi yang khusus, yang faham bagi yang faham, yang tidak faham, insya Allah dipahamkan.